Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan diberikan kemurahan rezeki guys. Hari ini guys, kita akan pergi ke channel Rusti yang sekarang ini berada di Jakarta guys. Dan hari ini kita dapat satu video yang agak istimewa, di mana beliau mendapat satu peluang untuk memasuki Jakarta International Stadium guys. Tanpa membuang masa, kita pergi ke video ini guys dengan kiraan 3, 2, 1, yo. Wow, ini pemandangan paling mahal guys, jis. Woo. Yang pernah saya dapat guys. Iya. Luar biasa. Kita akan masuk di dalam guys. Kita akan masuk di dalam. Mantap. Stay tune. Halo guys, akhirnya saya berada di depan jis guys. Kalau sebelum ini saya cuma mampu merekamkan momen-momen di luar pagar guys, yaitu ketika waktu saya datang ke sini guys. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk masuk melihat dengan lebih dekat, bahkan saya masuk ke dalam JIS Jakarta International Stadium guys. Wuh, ini mimpi apa guys, luar biasa. Di depan saya ini adalah JIS, lihat guys. My God, ya Allah, ya Tuhanku. Dan saya tidak sendirian guys, saya bersama dengan teman-teman YouTuber yang lain. Ini YouTuber dari Malaysia, ayo kita kenal dulu nih. How are you guys? Welcome back to Rusli channel. Yeah, welcome back to Jakarta team. Oh, thank you so much. Yeah. Assalamualaikum Malaysia, Mak Cik, Pak Cik. Ini siapa nama channel? Aksa Nation. Wah, saya lagi gosong ya. Oke guys, jangan lupa untuk terus nantikan konten-konten kami guys, luar biasa. YouTuber Malaysia pertama nih guys yang ke JIS. Rasanya YouTuber pertama Malaysia yang masuk ke dalam ya. Mimpi apa ini guys? YouTuber pertama masuk ke dalam guys. Lama-lama guys. Masyaallah guys, saya speechless dan saya merinding guys. Kalau sebelum ini saya menonton melalui video, dan sebelum itu saya pernah datang ke sini pada waktu malam, tapi saya tidak boleh masuk dengan lebih dekat, hanya mampu melihat melalui pintu pagar guys. Dan hari ini, ya Tuhanku, saya langsung datang guys. Saya melihat sendiri depan mata saya sendiri guys, dan saya akan masuk ke dalam guys. Jadi ayo, jangan tunggu lama-lama, nanti diambil orang guys. JIS luar biasa, Indonesia harus bangga punya JIS. Mantap guys. Mantap. Jadi guys, sebelum kita masuk ke dalam, saya mau ambil sedikit pemandangan di luar guys. Keren banget guys, sumpah. Itu bunyi apa? Megah guys, terlalu megah. Wow. Kayak ini ya, apa ya bentuk dia ini? Saya penasaran, kayak gendang ada juga, kayak sarang burung ada juga. Saya nggak tahu. Jadi hari ini saya bersama dengan 3 teman saya, YouTuber, satu Aksa Nation dan satu Jakarta Tips guys. Kami bertiga datang ke sini. Luar biasa. It's Mr. Rusty. Yeah, Jakarta Rusty. Tips. Oh, thank you so much. How are you feeling, bro? Thank you so much. We have so many energy. Yeah. Because we have so many destinations. Semangat. Oh, yes. Yes. Semangat. Oke, kita akan naik. Kita akan naik ke atas. Lihat. Wow. Indonesia luar biasa guys. Gede ya. Jadi kita sudah menghampiri pintu depan guys, pintu masuknya. Wow, luas banget. Gila. Huy. Itu yang saya tanyakan sama teman-teman. Bentuknya ini, yang ini diambil dari apa? Luas banget guys. Inspirasinya. 2 bulan yang lalu saya memang mencita-citakan untuk datang ke sini guys. Akhirnya saya datang, tapi saya cuma mampu berada di luar guys. Tapi hari ini kunjungan saya yang keempat ke Jakarta, akhirnya saya bisa masuk di Jakarta International Stadium. Ini kita akan naik di puncak. Sebelum kita masuk ke dalam, kita mau naik ke puncak dulu. Kita takut hujan guys, jadi kita mau fokuskan yang bagian atas.
Jadi total panjang SkyView Deck itu sekitar 890 meter, hampir 1 kilo. Jadi ini bisa mutar 360 derajat. Jadi kita bisa muterin stadion dari atas. Jadi guys, sementara saya ada tinggi, di atas, ya? Saya mau share kalau kita berada di puncak di atas JIS, kita boleh melihat pemandangan sekitar Jakarta, guys. Lihat. Main di lapangan utama, gitu. Dan untuk semuanya sebenarnya kita udah siap semuanya, dan kedepannya juga akan ada banyak event yang akan dilaksanain di sini. Oke, kalau kita lihat di sini guys, ada satu seperti apa ya namanya, seperti bumbung-bumbung ini guys. Sebenarnya itu adalah puncak JIS ini yang sedang terbuka guys. Apabila mau ditutup, itu akan kembali ke tempat asal dan ini sudah enggak ada. Jadi mungkin kita boleh tanyakan, itu sebenarnya proses untuk membuka dan juga menutupnya itu mengambil waktu berapa lama biasanya? Jadi untuk atap ini kita kan akan bukan tutup, jadi nyesuaiin juga dengan event yang ada. Nah kalau misalnya kita lagi ada acara musik ataupun pertandingan bola yang memungkinkan untuk ditutup, misalnya hujan lebat, itu dia membutuhkan waktu sekitar 28 menit untuk menutupnya. Wow, 28 menit ya. Itu udah salah satu yang tercepat juga. Tercepat ya? Tutupnya. Ya. Tercepat di dunia kah atau gimana? Iya, salah satu yang tercepat di dunia juga. Wah, luar biasa. Oh iya, kalau boleh saya tahu, JIS ini masuk daftar stadion terbesar di dunia atau di Asia Tenggara atau gimana? Salah satu yang terbesar di dunia. Di dunia. Wow. JIS ini juga mendapat sertifikat. Sertifikat apa ya? Green building guys, di mana menggunakan tenaga solar melalui cahaya matahari untuk menampung kebutuhan tenaga listrik yang ada di JIS guys. Jadi kalau Anda lihat seperti itu ada seperti yang begitu, itu sebenarnya akan menyerap sinar matahari untuk disimpan dan akan digunakan untuk kebutuhan tenaga listrik guys. Mesra alam. Keren. Mendapat sertifikat guys. Jadi ini bermaksud green building. JIS adalah salah satu stadion modern dan berteknologi tinggi guys. Terlepas mengelilingi dengan penuh bangganya. Akhirnya kita turun ke bawah. Oh my god. Guys, lihat. Merinding guys. Lihat guys. Umpama saya berada di sana. Tinggi ya. Lihat. Kita akan masuk lagi. Aduh, tinggi. Tinggi. Keren. Woi, besar ya. Saya sampai di lantai di mana tempat ini. Untung banget sih itu VVIP, guys. Nah, bukan sembarang orang yang bisa masuk ke sini, guys. Jadi kita masuk. Masya Allah, guys. Besar, guys. Ini tempat ini ya, VVIP ya. Wah. Ini keadaannya seperti ini. Keren ya. Seperti jadi, hotel. Umpama lounge hotel ya. Ini juga ada seperti kafeteria-kafeterianya juga. Kita boleh lihat di sini guys. VIP, tempat VIP guys. Ini jadi tempat lobby. Ini lobby ya. Ini lobby utamanya. Lobby utamanya. Di sana ada ruang rapat. Wah, wow, ada ruang rapat ada juga guys. Ini kayak hotel guys. Ini bukan kayak hotel. Dua, tapi bisa jadi satu. Ini dari ruang rapat kita. Ini ruang rapat dia, guys. Ini ruang rapatnya. Woi, sembuh lengkap lah ya, lengkap. Ini bisa digelar jadi dua juga. Ini tempat-tempat pengurus kelas klub dunia di sini, guys, rapatnya. Jadi saya masuk dulu sebelum mereka sampai, guys. Luar biasa atau tidak, guys? Merinding atau tidak, guys? Di sini ada ruang musolanya, guys. Nah, musolanya ini kayak masjid, guys. Lihatnya besar. Nah, lengkap gak lengkap? Prayer room. Ya. Di sini ada toiletnya. Oke. Pas mulai ada juga. Toiletnya besar guys. Jadi kita juga mau melihat toiletnya guys. Nah, kita lihat toiletnya seperti apa. Oke, gentlemen, ke toilet panjang ke ujung. Baru guys. Sensor semuanya kita sensor sampai ke toiletnya guys.
Wow. Bersih. Ini kita di mana? Kita ada di locker room pemain home. Oh, ini tempat pemain profesional di sini ya, buat ganti baju, buat. Wow, ini locker room, guys. Luar biasa, guys. Akhirnya saya masuk di sini. Ya, ini tempat player berkumpul ya. Wow. Ini ruangan pemain sepak bola, guys. Iya, mantap. Ini bisa memberi motivasi buat anak-anak muda untuk menjadi pro player untuk sepak bola, guys. Ini adalah ruang kalian untuk menukar baju, bertemu dengan teman-teman pemain yang lain, guys. Wow. Nah, di sini akan baju-baju akan digantung di sini, guys. Iya. Baju akan digantung di sini. Rusdi, Rusli, Rasul, Aksa. Uish. Kapan ya? Wow, keren. Tidak percaya, guys, saya boleh masuk di ruangan yang bagi saya yang sangat eksklusif buat pemain sepak bola, guys. Ini sangat-sangat eksklusif, guys. Orang macam saya, orang biasa, tidak boleh masuk di tempat ini, guys. Wow, cantik sekali ruangannya, guys. Lampu neonnya, aduh. Kalau saya pemain sepak bola, pasti memberikan satu motivasi untuk saya lebih semangat main bola, guys. Keren, sumpah keren. Keren banget. Terima kasih, Mas Aksa. Karena sudah sekali bersama kita. Oke, kita ada Mas Fahmi juga di sini. Nah, ini apa tuh? Yang itu apa? Oh, tempat mandi ais. Mandi ya? Mandi es. Jadi saya dengar tadi ini salah satu syarat juga untuk ya, untuk stadionnya bertaraf dunia, lengkap-lengkap piala dunia. Oh, piala dunia ya. Iya, harus ada jacuzzi-nya. Harus ada ini standar tersebut. Oh. Oke, luar biasa, guys. Nah, maksudnya di sini selepas pemain-pemain capek mau mandi, nah bisa mandi langsung di sini, guys. Jacuzzi, guys. Internasional, guys. Wah. Oke, guys, selepas kita masuk di ruang pemain, sekarang kita masuk ke ruangan konferensi, di mana selepas sidang media semuanya dilakukan. Wow. Di sini, guys. Jadi kita boleh lihat di dalam. Wah, saya suka warnanya, guys. Waduh. Perpaduan warnanya luar biasa. Hai, Mr. Pami. Hai. Wow, lihat guys. Ini ada atapnya ini pakai unsur dari batik Betawi. Batik Betawi. Menggunakan unsur dia batik Betawi ya. Wah, atapnya ini coraknya ya? Corak Betawi. Corak Betawi. Begini ya. Guys. Ya, itu kita kemarin sudah melakukan grand launching di tanggal 24 Juli 2022. Di sini ya? Ya. Oh, ini. Jadi kalau kita lihat di sini, guys, ya, guys. Sudah ada special show, ceremony international friendly match 20 Juli 2022 adalah tempat waktu launching CIS, guys. Keren banget. Jadi saya akan berdiri di sini melihat view-nya, guys. Benar-benar mantap. Okay, guys, sekarang kita terus masuk ke ruang penonton, guys, di mana di ruangan ini bisa memuatkan seramai 82.000 orang, guys. Luar biasa, guys. Besar. Gede. Oke. Rusdi. Oh, gitu. Wow. Alright, jadi kita langsung ke bawah, guys. Kita akan berada di situ di bawah. Gila, ya Allah ya Tuhanku, perasaan aku bercampur aduk, guys. Ya Allah ya Tuhanku. Akhirnya bisa masuk ke JIS.
dan ini adalah pengalaman paling mahal guys, sepanjang saya berada di ini, antara pengalaman yang paling mahal sepanjang saya berada di Indonesia guys. Wow, ini lagi terbuka di atas. Iya, dia bisa tertutup tadi ya. Masya Allah guys. Wow. Jadi kita mau ambil view-nya. Gede. Luar biasa guys. Ini keadaannya di atas. Yang warna ini adalah untuk abu-abu, ini adalah untuk VVIP. Oke, okay, boleh lihat di sini untuk VVIP. Untuk VVIP. VVIP itu ruangnya agak okay, luas juga ya. Saya sudah masuk ke dalam. Lihat guys. Sudah masuk ke dalam JIS. Masya Allah, luar biasa guys. Besar, luas. Dahsyat. Dan ini adalah momen paling berharga, antara momen paling berharga sepanjang saya berada di Indonesia guys. Saya boleh masuk ke JIS. Ini baru dibuka ya. Luar biasa. Baru sekitar tahun ini. Mantap. Selamat buat Indonesia karena memiliki stadium yang begitu luar biasa guys. Kita akan turun ke bawah lagi dan kita akan menyentuh pas rumput yang ada di sini guys. Dan dikatakan ini adalah rumput yang mahal juga guys. Dan di sini adalah pemain, di sini akan berlakunya menjadi tempat pemain-pemain bertaraf dunia guys akan beraksi di sini guys. Wow. Terbaik lah guys. Pandangan dari bawah guys, serem. Gede. Terbaik, terbaik. Aduh, besar. Terbaik. Wow. Wow. Ini momen luar biasa guys. Ini momen luar biasa Rusli datang ke Indonesia guys. Sekarang ini pintu di atas gerbang lagi terbuka guys. Jadi guys, di sini kita boleh lihat tempat-tempat player-player. Nampaknya teman kita sedang berkhayal untuk menjadi pemain sepak bola termahal dunia, guys. Oh, it's stress. I'm so stressed because I want to the beach and I want to play for Mercy Jamaica. Wow, kursinya guys, keren. Kayak kursi gaming. Ini kulit leather, ya guys, kulit guys. Itu kulit ya guys, bisa kita nampak dari jauh ya. Keren guys. Konsepnya hitam dan orange guys. Konsepnya kelihatan mantap guys. Oke okay, guys, di sini saya duduk di sini, di mana tempat pemain-pemain dunia akan duduk guys. What's your number? Guys. Yes. Number 7. Seven. Oh, hello, hi my friend. Oh, say hi dulu, say hi. Hello. Say hi. Oh, right. Yes. Thank you so much. Wow. Thank you so much. So Mr. Bro, what's your number? Yes. What's your number? Phone number? No, t-shirt number. T-shirt number. Oh. 9 same Ronaldo Nazario. Dan saya juga mau menyentuh rumput yang ada di sini guys. Dan ini adalah rumput beneran guys, rumput asli. Oke, ini adalah rumput asli guys. Oke, kita boleh bareng guys. Wow. Langsung ke tengah guys. Rumputnya juga punya rumput yang berbeda sama di Indonesia. Itu rumput terbaik yang ada di Indonesia dan baru satu-satunya di Indonesia.
Wow, satu-satunya yang ada di Indonesia. Stadium-stadium lain tidak menggunakan rumput ini. Belum, mereka belum masih menggunakan rumput. Masih biasa pakai rumput-rumput natural gitu. Kalau di sini kita udah perpaduan 95% itu bercampur asli dan 5% rumput hybrid. Rumput sintetis. Jadi kalau misalnya dilihat di bawah, nih sini. Ini tuh, ini rumput sintetisnya nih. Ini ya? Iya, dan sisanya rumput natural. Oh, ini sintetik ya? Perpaduan ya? Tapi enggak, persen tadi berapa persen? Enggak nampak perbedaannya enggak? Rumput natural, 5% rumput sintetis. Sintetis, guys. Wow, keren. Rumput hybrid. Guys, keren. Kalau enggak diberi tahu tuh perbedaan di antar sintetik dan asli. Guys, saya berada di Jakarta International Stadium. 2 bulan yang lepas saya kecewa karena saya cuma mampu melihat JIS melalui luar, guys. Dan hari ini saya berada di sini, guys. Wuh, Rusdi, beruntung Rusdi. Akhirnya. Terima kasih dong sama Mr. Fahmi. Jadi terima kasih Mr. Fahmi karena sudah beri kesempatan buat kita-kita untuk mengenali JIS dengan lebih dekat. Berarti Indonesia Malaysia bersaudara ya? Iya. Kalau ke Malaysia harus kabarin. Siap. Jadi guys, luar biasa. Terima kasih, Mr. Fahmi. Boleh dikatakan orang Malaysia pertama yang memegang rumput di sini. Hmm. Itu satu, orang Malaysia pertama YouTuber yang mungkin masuk ke sini ya. Selepas direnovasi. Betul ya. Bukan direnovasi, dibangun. Dibangun. Orang pertama bermasuk di sini. Rusli orang pertama dari warga Malaysia, guys. Masuk melihat sendiri tempat-tempat yang ada di sini, guys. Gimana fasilitinya? Wow. Fasilitinya, guys, yang saya boleh katakan ini adalah 5-star hospitality untuk stadium bertaraf internasional, guys. Oke, guys, saya sekarang berada di tengah-tengah stadium Jakarta International Stadium, guys. Jadi saya sudah naik atas pergi ruangan VIP, dan juga saya masuk ke dalam melihat semua yang ada di sini. Luar biasa, guys, keren. Jadi beginilah pengalaman saya berada di sini. Dan saya baru tahu rupanya saya YouTuber pertama Malaysia yang masuk ke sini, guys. Gila. Untuk membuat liputan dan juga memegang rumput yang berkualitas ini, guys. Jadi rasanya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih karena Anda menonton channel dan juga video ini sejauh ini. Jangan lupa untuk terus like, share, dan subscribe. Tapi tunggu, guys. Saya mengucapkan jutaan dan ribuan terima kasih buat Jack Pro karena memberi izin kepada saya untuk membuat liputan di Jakarta International Stadium, guys. Dan satu lagi, jangan lupa untuk terus mendukung dan juga rapat gabung sekali di Instagram Jakarta International Stadium, guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Sampai ketemu lagi dalam video blog seterusnya. Terima kasih banyak. Kita masa dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jack Pro. Mantap. Wah, disponsor gak sama Jack Pro. Wah, guys, itu merupakan salah satu video yang terbaik saya rasa yang sepanjang saya follow perkembangan ataupun video-video yang ada pada Rusli Rusli ini antara yang paling keren ya, di mana beliau dibenarkan memasuki JIS Jakarta International Stadium. Saya pasti bukan semua tempat di kawasan JIS itu dilewati Rusli, tetapi saya percaya momen-momen yang ada merupakan tempat-tempat yang penting yang ada di dalam, seperti fasilitas-fasilitasnya nggak begitu lengkap dan juga ditour oleh pekerja-pekerja yang ada di sana, guys. Oncik Fahmi, guys. Dan itu merupakan salah satu penghormatan untuk Rusli bagi saya. Dan melihat di situ dan berada di situ, Anda merupakan seorang beruntung telah masuk ke Jakarta International Stadium. Dan momen ini haruslah diabadikan dan merupakan salah satu momen yang indah buat Rusli untuk diceritakan buat fans-fans beliau. Dengan adanya stadion JIS yang bertaraf antara bangsa ini, guys, saya percaya bola sepak Indonesia akan berkembang dengan lebih baik, guys. Oke, guys, pastikan Anda terus follow dan subscribe channel Rusli Rusli. Dan jika Anda ingin melihat reaction saya, pastikan Anda tekan like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi, guys. Assalamualaikum, bye-bye.